Oke, kemarin tuh kita udah sempat ngadain lomba stand up. Pesertanya tuh lumayan banyak banget. Sekitar ada 2 orang, kebetulan saya jadi finalisnya Joang sini, langsung ada di sini juga. Dan juga kalau jadi komik itu, komika dalam stand up itu sebenarnya enggak enak. Benar enggak enak. Kalau kita pikir kita menghibur orang supaya ketawa, belum tentu juga orang itu ngerti sama materi yang kita bawain. Belum tentu orang itu juga dengerin. Dan yang paling enak itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita stand up kalau lagi di book open mic begini, mereka itu enak. Tapi kalau dalam sehari-hari, itu gak enak banget. Kita lagi jalan aja, lucu. Itu gak bakal tenang sama sekali. Coba kalau misalnya di stand up itu, selesai habis open mic, dia turun panggung, dia salaman. Kalau salaman, ada orang yang situ. Ya, kenapa? Udah, kita jalan bro. Jalan. Pas kita udah sampai ke toilet, gitu. Kalau di toilet itu kan, kalau di cowok kan kencing kan begini-begini kan, mamping kan. Itu kalau kita kencing aja nih, lagi kencing begini. Kalau orang yang lagi tutup stand up, lucu. Jadi kita nggak bisa tenang nih, kita mau kencing aja kan nggak bisa lega banget rasanya. Dan 17-an, itu biasanya identik dengan malam puncaknya itu adalah dangdut. Nah, kalau bicara dangdut itu nggak ada habisnya. Ya kan? Nah, dangdut itu biasa identik dengan goyang. Karena goyang tanpa dangdut itu kayak sayur tanpa garam, katanya ya kan. Nah, di daerah Cilengsi Solo, yang pinggir Jakarta, itu kalau setiap lagi ada acara-acara kayak gini, itu suasana